Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi syudarin ya Allah. Wa aqallu sinil haidi tis'u sinina. Paling sedikit umur perempuan haid adalah 9 tahun. Komariatan. Tahun Hijriah. Wa sanatul hilaliyatu salasumi'atin wa arba'atun wa khamsuna yauman wa khamsu yaumin wa sulusuh. Satu tahun hilal itu ada 354 5 hari 1/6-nya. Hitungan harinya nih, hitungan harinya. 1 tahun. Ada 354 5 hari 1/6-nya. Takriban kurang lebih. Kira-kira begitulah. Bahasa kita begitu. Aima qurba minatis'i. Artinya sesuatu yang dekat daripada 9 tahun. Pokoknya 9 tahun. Orang umur haid perempuan. Kalau sekarang umur SD itu 7 tahun. Kelas 2 8 tahun. Kelas 3 9 tahun. Jadi kelas 3 SD itu ya sangat dimungkinkan keluar darah haid kelas 3 SD. Jadi jangan kaget tuh kelas 3 SD udah keluar haid. Karena memang udah waktunya itu. Apalagi di zaman ini, zaman bebas ya. Apa zaman bebas informasi. Ya, banyak ngelihat-ngelihat sesuatu yang bisa mengandung birahi. Itu kan bisa mempercepat juga. Iya. Ya, banyak tuh yang udah pada head kelas 3 SD banyak udah pada head. Iya. Falau ra'at, makanya anak perempuan dijagain Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak tuh, ya. Jangan sampai kita lengah anak-anak kita ya. Di zaman pergaulan sekarang ini dijagain kita punya anak perempuan. Walau ra'at tidama, maka jikalau perempuan itu melihat darah qabla tamami tis'i, sebelum sempurna 9 tahun. Jadi belum sempurna 9 tahun seorang perempuan melihat darah. Bima la yasau haidan, dengan sesuatu ya yang tidak ya, yang tidak ini enggak begitu enak begini, enggak begitu tenaga dengan sesuatu yang tidak meluasi haid wa tuhran dan suci. Apa? Wahwa makana akolla min sana min sitati min sitata asyara yauman fahuwa haidun. Yaitu apa yang kurang dari 16 hari. Jadi kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Nah, itu termasuk haid. Jadi kurang 16 hari tuh.
kurang 16 hari 9 tahun. Ya, itu keluar darah, darah haid. Apalagi maful, apalagi ya. Itu darah haid. Coba tanya tuh anak-anak perempuan kita. Udah haid. Iya. Udah mulai balik tuh. Jagain tuh gaulnya ya. Sekolahan, perhatiin banget. Ya Allah, kalau kita lihat sekarang pergaulan. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Wa aqallu muddatihi, paling sedikit masanya haid, ail haidi adalah yaumun wa lailatun. Haid paling sedikit itu satu hari, nah satu malam, 24 jam. Aikotruhuma, artinya sekedar itu. Satu hari satu malam, muttasilan, nyambung. Darahnya nyambung terus. Nyambung. Ukuran darahnya gimana? Bihaitsun lau di'at kit kutnatun latalawasat. Jikalau diletakkan sedikit kapas ke vagina wanita, niscaya berlumur darah. Jadi enggak mesti darahnya ngocor. Ya. Demek-demek gitu. Ya, flek-flek gitu ya, bahasanya Bu ya. Nah. Basah aja, basah. Ya, kita tempelin pakai ya. Sedikit kapas ya. Nah, itu dia berdarah. Nah, itu dia udah. Terus begitu aja. Nah, itu namanya termasuk mutasil. Jadi ukuran mutasil begitu ukurannya. Enggak banyak nih, tapi ini iya, ini ada darahnya. Itu termasuk mutasil. Berarti darah itu keluar terus. Jadi enggak mesti yang murur, yang murur, enggak bisa begitu. Iya. Kan ada yang baru, apa namanya, lagi sedang-sedangnya keluar darah itu kan ada yang banyak itu, masya Allah banyak. Ntar udah lama-lama-lama, baru dikit lagi dia. Nah. Ya. Kaman asna yaumin ila mislihi minal yaumil akhir. Seperti orang di tengah harinya, hingga yang semisalnya daripada hari yang ya minal yaumil akhir, daripada hari yang lain. Wa qadruhuma, sekadar keduanya itu arba'atun wa isruna sa'atan falakiyatan wa hiya 15 darajatan. Ya, sekadar keduanya yaitu 24 jam falakia. 24 jam yang falakia yang sekarang kita ya, waktu yang sekarang nih. Itu falakia itu. Yaitu 15 hari derajat, 15 hari. Wa aksaruha, paling banyaknya. Ya, paling banyaknya ai muddatil haidi, paling banyak masa haid 15 yauman adalah 15 hari bila ya lihat dengan malam-malamnya. 15 hari. Insya Allah sih kalau kita enggak minum apa-apa normal insya Allah. Ini yang kalau begitu-begitu keluarnya, ceretan keluarnya, ini biasanya diminum apa-apa nih ya. Orang kalau perempuan keluar darah tandanya sehat gitu ya. Jadi biarin aja keluar. Kalau laki-laki keluar darah kagak sehat. Laki keluar darah aja dari kemaluannya, ini gak sehat.
Kalau perempuan sehat. Ya. Iya. Dewasanya. Tapi kalau misalkan dari standar itu, saya nggak tahu kalau anak laki batasan maksimal usianya di berapa tahun nih. Dia misalkan belum mimpi nih, belum keluar. Tapi ada batasan. 15 hari. 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kalau misalkan 15 tahun Qomariyah. Belum keluar. Hijriah. Berarti tetap kalau dinyatakan sudah balik. Iya. Walaupun belum keluar sperma, ya kalau udah 15 tahun udah balik. Iya. Tapi kalau dia keluar sperma walaupun belum 15 tahun udah balik juga. Iya. Itu kalau bahasa kambing udah kupak. Maksudnya udah boleh dibuat kurban. Bahasa kita gitu ya. Untuk kambing Jawa 2 tahun, kambing gibas 1 tahun. Untuk tahunnya, tapi kalau untuk kupaknya ya itu enggak mesti tunggu 2 tahun. Nah, untuk umur sama 15 tahun. Kalau keluar darah itu keluar darah 9 tahun. Sekarang udah banyak perempuan yang emang waktunya umur 9 tahun keluar. Padahal baru kelas SD, kirain kita masih kecil aja. Itu kita harus cerewet sembahyang itu. Udah waktunya sembahyang. Emang capek emang, luar biasa. Nyuruh anak sembahyang 5 kali dalam sehari semalam. Ya. Wa aksaruha paling banyaknya ay mudatil aidi masa aid khamsata asyara yaman 15 hari bilayaliha dengan malam-malamnya paling banyak itu. Jadi kalau lebih daripada itu berarti darahnya istihadah. Tetap wajib sembahyang 15 hari. Wa in lam yattasil damu, sekalipun enggak nyambung darahnya. Jadi sekalipun enggak nyambung. Ya, sekalipun enggak nyambung dihitung termasuk 15 hari. Bagaimana? Bi an kana yanzilu 'alaiha fi kulli yaumin qadra sa'atin masalan wala faqat. Ya. Awqatud dima'i fabalagot yauman walailatan fayuhkamu alaih bi annahu haidun li annahu aqallu fi dimni kasratin. Bi an kana dengan bahwa ada yanzilu alaih turun atasnya perempuan fi kulli yaumin pada setiap hari qadra sa'atin sekedar 1 jam, 1 saat setiap hari 1 saat. Masalan umpama ala faqat dan merapat auqatud dami, ya. Waktu-waktu darah fa balagot lalu sampai yauman wa lailatan sampai 1 hari. Fayuhkamu alaih maka dihukumkan atasnya bi annahu haidun dengan bahwasanya itu adalah haid. Kenapa li annahu aqallu fi dimni kasratin? Karena bahwasanya dia itu paling sedikit pada ya tanggungan banyak ya, termasuk banyak maksudnya begitu. Jadi termasuk banyak. Wa ghalibuha dan yang biasanya sitatun aw sab'atun adalah 6 atau 7. Minal ayami daripada hari-hari, min ma'alayaliha serta malam-malamnya. Fa in kanat maka jika ada khalafat berbeda zalika ya, demikian itu ada tamraatin
kebiasaan perempuan bi anna qasadamu dengan bahwa kurang darahnya an aqalil muddati kurang dari paling sedikit masa au zada atau lebih ala aksariha atas paling banyaknya paling sedikit ya ya paling sedikit 24 jam ya sehari semalam paling banyaknya 15 hari ya keluar daripada itu semua fahuwa maka dia itu ghairu mu'tabar yang tidak dianggap artinya termasuk darah istihadah bal mana qasa minhu bahkan sesuatu yang kurang darinya kurang daripada 24 jam au zada alai atau lebih atasnya lebih daripada 15 hari damu fasadin itu namanya darah rusa wa yusamma dinamai dama istihadatin dinamai ia namanya darah istihadah yajibu alaiha ibadatu fihi wajib atasnya ibadah jadi walaupun keluar darah tetap wajib ibadah ini biasanya ini minum obat ya lagi pergi umrah dia minum obat boleh apa enggak pergi umrah kita minum obatnya kalau sekali-sekali itu sih enggak apa-apa nah, kemudian karena mungkin minumnya salah caranya ya jadinya begitu berantakan pulang-pulang ya berantakan wa huwa damu illatin itu namanya darah penyakit yakhruju dia keluar min araqi da famil farji keluar dari urat mulut farji fi adanal rahimi pada paling rendah paling bawah paling rendah rahim di bawah rahim wa hiya jildatun dia adalah kulit dakhilal farji yang ada di dalam farji doiqatul fami yang sempit mulutnya wasiatul jawfi yang luas rongganya kal jarati seperti ya tempayan ya muallaqatan halkan yang bergantung bi arakin dengan ya urat wa famuha liji'ati babil farji mulutnya ke arah pintu farji mulutnya ke arah pintu farji wallahu a'lam bissawab.